Saya mau foya-foya 15 triliun itu begini. Kan 5 hari. 3 triliun saya mau kasih kepada semua petani-petani di Indonesia. Nah, tinggal berapa triliun tuh? Tinggal 12. 3 triliun lagi saya mau bagi-bagi kepada seluruh wartawan di Indonesia. Aha, media massa yang ada, terus sisa berapa tuh? 9. 3 triliun lagi saya mau bagi kepada semua orang susah di Indonesia. Sisa 6. Sisa berapa? 6. 3 triliun lagi saya mau bikin supaya SDM Polri ini jadi bagus. Jadi duitnya saya bagi-bagi aja kepada seluruh anggota polisi. Sisa berapa? 3. 3 triliun lagi saya mau beli Gunung Salak. Enggak. 3 triliun lagi saya mau kasih sama mungkin keluarga korban kali ya. Orang-orang yang menderita gara-gara ini. Ya mungkin pengacara-pengacara yang ikut kerja, ikut apa, saya bagi-bagi sih. Semuanya. Saya cuma ambil 0 rupiah. Jadi kosong saya ambil. Tadinya saya mau ngambil 1 rupiah, tapi kan nggak ada uang 1 rupiah. Indonesia emang 1 rupiah aja nggak ada uang kertasnya. Jadi cuma saya ambil 0 rupiah. Jadi saya tetap meminta negara membayar 15 triliun. Itu tujuannya untuk uang-uang itu. Mau saya bagi-bagi, kan saya poya-poya. Ini abang udah lakuin langkah apa atau yang udah abang lakuin atau yang akan dilakuin? Oh, makanya itu. Itu udah selesai lagunya kan? Lagu yang mana nih? Ya, itu tadi yang namanya apa? Judulnya Nyanyian Dewi Lipa ya? Itu lagu itu misalkan kemarin tidak sah sebenarnya. Sepiak berarti banget. Ya nggak salah. Mana ada pencabutan sepiak. Surat kuasa adalah surat yang sifatnya para pihak. Pemberi kuasa, penerima kuasa. Pemberi kuasa, pencabut, penerima kuasa mempunyai hak yang namanya hak retensi. Hak retensi itu hak menahan semua keadaan. Baik dokumen-dokumen hukum, baik bukti-bukti, baik cinta, baik perasaan, baik cerita. Dan sebelum kita ngasih itu, pengacara baru harusnya tidak boleh menceritakan apapun juga. Karena semua itu masih hak kami. Makanya saya mau gugat. Yang saya gugat pengacaranya, negara, Baris Krim. Medcom.id, a part of Media Group Network.